Halo bubuannya, welcome back to Kalenggi Mangutu Gelapung. Masih di konten hari-hari Magic Chess bersama Bapak Technical Magic Chess untuk para terpongkengers mania, guys. Jadi untuk di game kali ini kita main panggung, guys. Kita coba main panggung, terus kita ambilnya kebetulan si siapa namanya, bouncing ball ini, si Kupra, mengingat kita ada requestan minta Hyper Luigi Inferno. Jadi gua coba kombinasikan Luigi-nya sama panggung Link 1 supaya ultinya bisa sesering mungkin, guys. Sini semoga ada Purify, tapi kalau nggak ada ya udah, yang bisa aja kita coba garap, guys. Santuy dulu, guys, ya. Kita coba ambil yang bisa dicocol, yaitu flicker aja, guys. Jadi sengaja kita ambil Kupra duluan supaya kita bisa dapat Magic Crystal Inferno-nya, guys. Karena Luigi Elementalis sama Inferno itu cocok, jadi kita cari combo yang kita buat Inferno Elementalis, guys, ya. Jadi guardnya wajib kita dapat. Semoga kita dapat blessingan Inferno-nya biar cepat kita setup Inferno, guys. Tapi tetap kita bawa, yaitu si guard itu wajib, guys, ya. Jadi wajib itu dibawa karena itu damage terbesar dari hero Elementalis beserta dari hero Inferno-nya, coy. Sini kelihatannya kalah, tahu sendiri. Kupra ini no damage, guys. Belum, makanya mau hyper dia ini bagusnya ke commander apa sama ke combo apa, itu masih dicoba dicari-carikan dulu, guys, ya. Sini hero elementalisnya belum ada, coy. Ntar di setting-setting lo, guys, ya. Sini ya, dengan sangat berharap semoga keluar Magic Crystal Inferno-nya, guys, ya. Nah, tahu sendiri cari hero Inferno itu susah karena hero-nya mahal semua, 3 gold, 2, 4 gold sama 5 gold, guys. Makanya orang-orang kalau mau main Inferno itu pasti mainnya ke arah Commander Boost 3 untuk mencari si guardnya, guys, ya. Sini kayak masih kalah, guys. Untuk Luigi-nya ya lihat nanti, semoga dapat cepat aja, guys, dan cepat juga jadi bintang 3, enak ya gitu. Kita lihat di sini apakah Papi Muntun baik. Ternyata dia baik, guys, ya. Dia kasih yaitu Inferno langsung, elementalisnya sudah ada, tapi ini kebetulan masih no damage. Bentar, guys, begini dulu, pakai mage ya biar aktif. Si hitungan buat TB kita kasih naik si apa namanya, Odette dulu, guys, sementara waktu. Ini taruh di Odette, Inferno-nya nggak langsung ulti, guys, karena Odette cost-nya cost 2. Karena jika aktif 2 Inferno itu bakal ngasih mana langsung ke hero yang termahal. Tapi kalau aktif 4 baru bisa ulti semua, guys. Main Titan-titanan, Layla Titan. Kita juga ada requestan Layla Titan, guys, ya. Tapi ya lihat nantilah, gantian pokoknya requestan yang belum rampung, ya. Harap bersabar, saudara-saudaraku sekalian. Seperti biasa, solawatin dulu di pet box pertama, guys, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Winter ada nih, langsung dicocol, guys. Winter, guys, ya. Ada Winter, ada buku, ada konsentrat, tetap Winter nomor 1 dipilih, guys. Itu BPJS, coy. Gak ada item itu di late game bakalan ketar-ketir, guys. Ada modal sudah 1 item buat Luigi kita, guys, ya. Sebentar, buat TB-an aja dulu, guys.
TB-TB dulu ya kan. Jual dulu, amankan. Siapa ini cocoknya di atas panggung ini? Coba Luigi-nya sudah keluar enak nih guys. Luigi-nya belum keluar soalnya. Ini posisi panggungnya juga enak guys ya. Di belakang. Bagusnya lagi sih di pojok kiri atau pojok kanan coy. Odette. Cuman mage aja aktif ini. Mungkin kalau Astro nyala ya ada kemungkinan lah ngasih damage besar. Tapi nggak tahu ini bisa menang atau enggak. Ada Winter, aman, kelihatannya bisa menang guys. Ada Chou. Chou kita bintang 2 guys. Bisa dong. Nice. Lumayan. Popol bisa diambil. Jaga-jaga guys ya. Siapa tahu bisa aktifkan summoner. Combo percuanan hadir di depan mata guys. Saatnya bertransisi cari duit. Nggak ada urusan. Pokoknya di early ada Northern Adventure langsung kugas. Nggak ada urusan. Peduli apa, pikirkan nggak? Sama ini. Ini gue rada geli juga cok, tawa. Jadi ada yang komen. Katanya bang, backsound lu kok kayak di gereja. Kambing. Ya, backsound gereja. Bisa-bisanya tuh, backsound gereja. Nah tuh mau ku jelasin ya kalian ya. Jadi backsound yang gua pakai itu ialah backsoundnya, kalau kalian tahu game di PS1 dulu namanya Harvest Moon, Back to Nature. Nah itu backsoundnya coy. Kalau kalian tahu, malah dibilang backsound gereja. Ya, hari-hari solawat backsoundnya, backsound gereja. Nggak ada obat tuh cok, kurang-kurangi hubungannya. Kita lihat rune-nya guys. Rune pertama ini. Sebentar. Magic Surge. Digas enggak guys? Digas lah biar ulti semua. Karena kita mau main ke arah elementalis guys. Magic Surge dapat itu indah namanya guys. Cari cuan, super cuan namanya guys. Nih dapat tamu sudah guys ya. Pokoknya antara Tamus atau si Kupra kita enggak pakai. Tapi kalau dia ini dua orang dapat yang namanya blessing baru kita bawa. Itemnya kita ambil Bloodwing saja guys. Pokoknya item magic harga mati kita bawa pokoknya cok. Tuh ada Lunox. Wih jadi elementalis guys guys. Lunox Astro kah? Bentar guys ya. Ini diracik-racik dulu guys. Up level kah? Buat masukkan Astronya guys. Up level aja lah habis nih. Sementara kita hyper Lunox dulu guys. Weh Lunoxnya nyamannya di atas panggung. Lunox panggung udah ada obat tuh. Nikmat. Laju banar, free hit. Nah. Ulti lagi bos. Kasih paham. Sering lagi dong. Lagi dong adek Lunox. Mamam tuh. Langsung up level baru astronya nyala guys ya. Nah begini dulu bos. Jual dulu. Elementalis sudah dipersiapkan aman. Nah di level 7 saatnya kita ngeroll nanti guys. Ngeroll mencari Lunox. Lunox lagi. Luigi nya yang mau kita hyper kan Luigi cok. Jadi kita coba cari Luigi nya nanti guys ya. Ini jika dapat item konsentrat cakep lagi nih guys. Pokoknya
ada Norton Adventure digas. Ini Lunok Astro lagi, bos. Rehit, ulti lagi, kasih paham. Enggak tersentuh panggung ya, semakin nikmat Lunok sih, guys. Nah, mamam tuh. Masih ada yang berapi-api rupanya sih. Santai dulu. Ini Astro kita sifatnya sementara, guys, sambil menunggu Luigi-nya. Jadi kalau Luigi kita minimal bintang 2 baru kita naikkan ke panggung, guys. Kalau Lunok bintang 1 pun baik, jangan ditanya, masih bisa carry-carry, guys. Ada Aurora, cok. Menggugah selera Aurora, coy, coy. Nah, udah jadilah, jual. Sebentar, sebentar kawan, Luigi-nya sudah ada. Apakah kita langsung ke Luigi? Atau nanti dulu? Sini ada Lunox-nya, guys. Cuan masih jalan, yang penting interest terjaga aja, guys. Wih, siapa ini? Lancelot ini. Kan main Lancelotnya, guys, ya. Kasih paham. Gak bisa, yuk. Oke, shieldnya menyala, lancenya hilang. Nice, mamam. Cocol dulu, dicocol dulu Luigi. Kita coba Luigi bintang 2, apakah blessing atau tidak. Semoga aja blessing, guys, ya. Kalaupun blessing, kita berharapnya blessing elementalis, jangan ke Kadia. Kita pet box lagi, dapat item apakah? Di sini ada konsentrat, guys, ada buku. Tapi nggak pakai buku sih, aman. Karena kita main yang namanya Inferno. Nah, sempoa, guys. Karena Inferno nggak perlu buku, jadi dapat main Inferno itu apalagi pegang magic kristalnya sama dengan punya buku, guys, ya. Atau blessing ternyata tidak. Saatnya kita transisi, guys, pindah semua item ke Luigi-nya, bosku. Langsung bikin 6 LE bisa enggak, ya? Pindah dulu sampai salah-salah pindah, cok. Begini masih kurang, cok. Kita masih andalkan percuanan, aman. Kadia jaga-jaga, siapa tahu blessing Kadia, guys. Harapannya sih ke elementalis aja blessing, cok. Langsung pusing tuh kepala lu. Kasih paham, pusing lagi, bos. Belum gerai ini kaguranya, bikin pusing lagi. Minum Oskadon. Mistik burau ya, memang mistik masih sakit, apalagi main mistik magik. Lunok bintang 2, terus kita punya siapa ini namanya, ya, Tigreal, guys. Tigreal ada. Ini mau bikin langsung 4 bisa. Nah, begini aja, guys. Flickernya kasih ke siapa ini? Nah, Gordnya datang, guys. Langsung ganti aja. Begini boleh. Kita nggak usah pakai Tamus berarti, guys. Aduh, salah posisi, cok. Begini ceritanya, Gorku masuk kandang, kambing. Harusnya dia ulti malah masuk kandang. Bikin pusing dulu, bos. Bahaya nih, Layla Titan nih, bos. Yang main-main, Layla nih pedas juga, cok. Menang lah kita nih. Sakitnya Laylanya prihit di belakang sana, bosku. Bintang 2 lagi. Berdarah kita, bos.
Bentar guys, kita lihat runnya. Strong Stand, Cine Pouch, Elite Team. Kayaknya ambil apa ya, Strong Stand aja guys. Ambil Strong Stand aja, biar attack speednya sendirian aja, Louis aja yang carry-carry guys ya. Wah, Louis nya mana lagi nih? Santai aban, kasih apa? Winter lagi bos, nggak menolak, dapat item BPJS guys ya. Saya kasih ke Gord guys. Nah, bintang 2 lumayan. Ntar guys, pokoknya itu bintang 1 aja itu, nggak usah jadi bintang 2 guys ya. Oke, blessing tidak ternyata guys. Cuannya masih kita bawa. Oke, Louis ada. Coba lanjut lagi, ada Louis lagi. Tahan guys, tahan di 20. Jadi kita kayaknya lumayan lama di level 7 atau 8 karena cari Louis-nya guys. Kita lihat dulu stok Louis. Oke, aman seharusnya. Disiram langsung. Aduh, siramannya ke sana, bos. Dan komendernya disiram. Board-nya kurang juga. Ayo guys, sampai kelupaan guys ya. Seperti biasa, Bapak Kaleng Gimang akan mengingatkan bosannya, jangan lupa sholat lima waktunya sama sholat aja, jangan ketinggalan. Sama gue juga mau ucapin makasih banyak yang kebetulan subscriber kita sekarang sudah menginjak di 3000. Makasih banyak yang udah support, yang udah like, subscribe, serta macam-macam lah. Gua doain moga rezekinya lancar, sehat selalu, apa yang dicapai semua tercapai. Amin ya robbal alamin guys. Kita masih ngeroll mencari yang namanya Louis guys ya. Santuy, tahan dulu. Tinggal up level atau dapat blessingan lagi nih, enak nih. Pokoknya kalau enggak blessing ele, blessing ke arah immortal. Bah, immortal lagi. Inferno. Ya Allah. Bikin pusing lu guys. Bagusnya lasernya lurus begitu, baru dia bikin pusing sama lu lagi tuh. Combo yang indah guys ya. Nyaman guys. Lihat musuh langsung begitu, cok. Jadi kalau main Inferno itu Tigreal wajib ada guys ya. Tigreal Gord tuh wajib ada. Karena itu combo yang indah dah guys. Tigreal ngisap terus Gord nyiram. Wah, nyaman nih itu melihat musuh menderita, cok. Santuy dulu, cari Louis, fokus Louis. Nah, Louis guys. Kita punya cloning 1, berarti setelah pet box nanti kita langsung cloning aja Louis-nya bintang 3. Semoga aja blessing guys. Ya berharap masih blessingnya ke elementalis. Kalau ke Kadia, kayaknya bikin 6 Kadia itu bakal rada susah kita guys ya. Karena kita ke Inferno bos. Nah tadi kalah kita sama dia guys, tapi ini beda cerita sudah guysnya. Kita punya Winter ya kan, timpuk lagi tuh. Mamam tuh, bahaya Laylanya. Laylanya sudah mulai beraksi guys. Tadi kita kalah, gak tahu ini bisa menang gak. Gorku salah, Gor. Kenapa kamu nyiram? Bukan Laylanya cok. Nah, lumayan ngurangi darahnya. Nah, gak tahu ini bisa menang gak. Tadi kalah. Yuk, langsung. Bagi damage ternyata bagus. Gak apa cok, aman aja. Petbox lagi, kita ke bagian apa di sini?
ada item bakar guys, jadi bloodwingsnya bisa kita pindah nih cok, biar terbakar terus tumpuk-tumpuk tuh kebakaran langsung gitu. Nice, langsung kita cocol guys ya. Jadi setelah ini langsung kita cloning Luyi kita bintang 3, siap-siap musuh pusing guys. Gak usah nanti-nanti, langsung kita cloning. Nice, alhamdulillah, langsung blessing guys. Elementalis bos, tinggal up level, kasih masuk. Nah, tinggal dijual elementalis yang lain, selesai sudah guys. Berarti item di gourd kita kasih ke siapa namanya, ke Lunox aja. Pokoknya hero elementalis taruh di barisan belakang biar dia bisa langsung ulti guys. Karena kita runnya dapat magic surga tadi cok. Nah tuh enak tuh. Wah salah itemnya cocok. Kambing. Nah gini betul. Berarti setelah run ini baru terrefresh. Kagura tidur aja tuh, nyaman kan? Mamam itu. Tinggal menunggu kemenangan kayak kita nih guys ya. Karena Luyi kita sudah bintang 3. Combo sudah rampung, enggak tahu nih paling bikin ke Kadia. Kadianya paling cuman bisa 3 nih guys, kemungkinan lo ya. Kayaknya kita fokus naik level juga, jadi nabung aja wawannya kita jual lagi. Dan untuk Northern Adventure tetap kita bawa mencari cuan untuk modal menabung biar bisa up level ke 9 guys. Nah di sini kita coba setup dulu di barisan belakang semua supaya dapat efek dari magic surganya, dapat mana 50%. Dan untuk hero Inferno sebenarnya nggak usah kita taruh di belakang sih, nggak masalah guys, cuman cari safety aja guys, karena mereka sih langsung ulti kan, efek dari Inferno kan langsung ulti kalau aktif 4 guys. Santuy, mamam itu rasakan. Lunox kita akan langsung ulti juga. Mau apa kawan? Pusing, minum Parados. Oh, paramek aja guys. Saridon boleh kalau sakit gigi. Sakit kepala, Panadol. Nah kalau misalnya sakit pinggang, koyo cabe guys ya. Bentar, tinggal berapa orang nih? Wih, masuk 4 besar sudah kita guys ya. Santai. Kadia ada nih guys. Mau aktif Kadia kah? Abis round ini mau aktif Kadia. Boleh, kita coba. Di sini ada biji ele, paling kita buang Lunox. Kalau berharap biji-biji yang lain sih enggak dulu guys ya. Paling biji ele, kalau mau biji Kadia. Kalau mau lo ya. Tapi ya terserah Muntun aja lagi mau kayak apa. Suka-suka Muntun, game Muntun guys. Mamam tuh, rasakan siraman rohani. Winter lagi cok, item BPJS kita punya 3 guys. Glowing one lagi. Kita kasih Gordon. Jadi dia nyiram langsung, kasih laser ada api-apinya guys. Tigreal anti dulu guys, tahan dulu, pokoknya sudah bisa up level ke level 9 tanpa mengurangi dari interest, baru kita up level. Tapi hero Kadia sudah kita prepare guys ya. Nature Spirit main mage, oke. Itu berapi-api itu sehat aja ke kombomu itu. Coba pempertemukan dulu nah. Kita lihat kuat mana bahan entam sini ya kan. Sebentar. Nature Spirit. Langsung sakit kepala guys. Cepat sudah minum serat nih. Langsung pulang yuk. Pedih. Belum tahu kamu. Luyi panggung masih ndak ada obat guys ya. Pokoknya ndak ada obat. Main ele
Kalau main Kadia itu sebenarnya lebih ke nyari attack speednya aja biar cepat ngasih efek mana guys ya. Jadi dia cepat gebuk-gebuk di atas, cepat ngisi mananya. Sini saatnya kita bertransisi. Kita jual dulu guys ya. Kita coba masukkan Kadia guys ya. Nah, sini guard-nya kita pasang 2 aja. Jadi ada 2 guard langsung nyiram ya kan. Jadi Kadia cuman bisa 3 sesuai yang gua prediksikan ya kan. Mau bikin ke-6 itu mustahil guys. Saatnya kita laser. Belum sempat ulti loh. Kasihan aja kamu nunggu. Kasihan si Lena ya, cok. Belum cepat apa-apa, guys. Baru berdiri di tempat, belum sempat aba-aba langsung meninggal, guys. Ini kalau mau lihat musuhnya menderita lagi, guys ya. Nah, bentar. Kita cari gourd aja, cok. Pasang sebanyak mungkin kalau bisa dapat 4 guys ya. Bentar. Oke. Lagi yuk, gourd lagi yuk. Padahal guys, kita jual dulu. Ini kayaknya Kadia kita nggak usah pasang. Jadi kita pasang gourd aja, guys. Ini menderita, cok, lihat musuhnya, guys. Nah, ada lagi gourd. Satu lagi. Jadi bisa kita pasang gourd 3 nih, guys ya. Kita kasih keluar aja Yujongnya. Nah, jadi di kiri dan kanan itu ada laser, guys ya. Langsung dipisah, guys. Trauma dia langsung hilang. Laser di mana-mana laser, sakit kepala kawan. Langsung minum trauma, guys. Luigi Inferno panggung, guys. Jadi sekian untuk gameplay kali ini. Nah, tuh naik lagi ke mythic, guys. Pokoknya naik turun aja kerjaan, nyarikan combo-combo bubuanmu. Nah, sakit kepala memang. Nyarikan combo jadi naik turun, dikira apa kah? Kira nyaman, ha? Nyaman.